saya sebenarnya seorang yang seperti biasa bekerja di sebuah syarikat korporat dan memegang jawatan sebagai senior system analyst. Tetapi hasrat di hati setelah berumah tangga ingin mengubah kehidupan, mencuburkan diri dalam perniagaan. Malangnya perniagaan saya jatuh terduduk dan berhutang hampir 40,000 lebih kredit kad. Berjumpa dengan Sifu Encik Abdul Aziz, diperkenalkan oleh program SCOE daripada beliau. Alhamdulillah, kerana kehidupan ini merupakan semuanya berkaitan membuat pilihan. Jadi saya telah membuat pilihan untuk berkecimpung dalam perniagaan ini. Alhamdulillah, setelah 4 tahun sehingga hari ini, hampir 4 tahun, semuanya telah berubah 180 darjah kehidupan saya, termasuk kehidupan keluarga saya. Mr. Jason Kopp, Mr. Calvin dan seluruh warga kerja, termasuk kumpulan saya kesemuanya, ini adalah hadiah untuk anda. So, syarikat yang lain daripada lain ini, kehidupan kita semua, impian kita boleh dicapai. Hanya untuk Allah. Selamat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khabar semua? Baik. Lebih makan nasi minyak tadi. Bersyukur alhamdulillah dapat kembali beraksi hari ini, hari pertama saya secara official dalam SCOE setelah hampir 35 hari. 35 hari tak ada dekat Malaysia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya ingat lagi 5 tahun yang lepas saya datang seperti anda dalam bukan SCOE lah, program yang lain lah. Ketika itu seorang insan bernama Puan Hajah Nur Ashikin juga baru pulang daripada Tanah Suci menunaikan haji. Waktu tu umur dia 40 lebih lah. Jadi dia berkata di atas pentas, dia kata apa? Saya alhamdulillah dengan suami baru saja pulang, dan alhamdulillah saya pulang dalam postbox ada 2 keping surat. 2 surat daripada syarikat MLM yang dia buat lah. Bila saya buka dengan suami, dalam sampul surat tu ada 2 keping cek. Satu cek RM80,000, satu cek RM90,000. 2 bulan punya bonus. Jadi bayangkan tuan-tuan, saya sebagai orang baru, budak muda tu, umur masa tu 24 tahun, 25 tahun, tenang lah. Macam mana ada satu orang buat satu bisnes tak ada dekat Malaysia 45 hari, pendapatan menunggu dia RM80,000 dengan RM90,000. Hebat tak? Hebat. Saya kata, gila, bisnes apa ni weh? Itu saya ingat lagi tu. Jadi ketika itu saya kata, saya nak buat bisnes macam ni. Saya suka bisnes macam ni sebab satu hari nanti kita tak ada kat Malaysia, fizikal jasad kita tak ada, tetap income kita boleh ada. Betul tak, betul? Betul. Syah tak macam itu punya bisnes? Betul. Jadi sebenarnya tuan-tuan, dia macam deja vu. Dia datang balik. Deja vu betul ke saya kata? Betul. Ingat deja mos, okay? Jadi, alhamdulillah, saya pun tak ada kat Malaysia lebih kurang 35 hari, 30 hari lebih. Bayangkan tuan-tuan, saya tak ada fikir SCOE, tak ada buka account office, tak ada buka website, tak ada pun telefon dia orang tanya SCOE macam mana, NDO macam mana, tak ada. Saya hanya beribadah kepada Allah, menunaikan haji, dan apabila saya pulang, pendapatan seminggu tak kurang RM40,000 tuan-tuan. Subhanallah. Subhanallah. Saya mengulangi kehidupan Puan Hajah Nur Ashikin 5 tahun lepas. Jadi yakinlah, saya bukan nak belagak, saya bukan nak macam bagus. Saya semua nak bagi tahu kepada anda bahawasanya, kalau nak tercari-cari satu perniagaan yang mana kita berjuang berhabis-habisan, kita betul-betul mencurahkan keringat, ikhlas membantu orang-orang lain, dan satu ketika bila kita diperlukan, tak perlu ada lagi kat Malaysia, ataupun kita tak ada, dah meninggal dah, tapi pendapatan itu akan terus mengalir sama ada kepada diri kita ataupun keluarga yang kita sayang, tak lain tak bukan network marketing SCOE program. Di sinilah SCOE.
Sebab itu sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dalam hati Allah sekalian, yakinlah. Saya pergi haji baru ni bukan ikut muasasah. Muasasah tu yang 9,000, 10,000 tu. Itu kalau nak ikut, saya 2020 punya turn baru boleh pergi. Tetapi orang macam kita, kalau tak nak pergi muasasah, kita pergi dengan package. Package maksudnya lebih sikit bayar, hotel dekat sikit, selesa sikit, makanan baik sikit. Jadi kalau kita ada kemampuan, kita boleh pergi dengan package ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Dan bila kita pergi dengan package, kita langsung tak ambil kuota orang. Kalau kita pergi muasasah, kita kaya. Tapi kita pergi muasasah, kesian orang yang penuh getah 20 tahun, yang dah kumpul duit, betul-betul nak pergi haji, tak dapat pergi. Sebab kita orang kaya, ada berduit, ambil tempat dia. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kita nak pergi, kita pergi, kita buat sesuai, kita pergi package. 2,000 orang, maktab 98, maknanya jemaah haji yang pergi. 2,000 orang, saya punya bash, maktab 98. Bayangkan tuan-tuan, daripada 2,000 orang tersebut, saya dan isteri adalah pasangan paling muda yang pergi. Paling muda. Bayangkan, umur 31 tahun, paling muda pergi haji dalam batch tu. You bayangkanlah siapa yang pergi agak-agaknya, betul tak? Ada makcik yang bongkok 3. Tahu bongkok 3? Ni bongkok 1, ni bongkok 2, ni bongkok 3. Rukuk. Dan ada seorang hamba Allah, seorang lelaki yang hebat. Beliau tidak ada tangan dan tidak ada kaki. Macam Nick Bujicik, tak ada tangan dan kaki. Atas wheelchair yang elektrik, beliau pergi menunaikan haji bersama-sama dengan kami. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau tidak ada kemampuan ekonomi seperti ini, maka persoalannya untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima, bila kita nak pergi? Kalau tak ada kemampuan ekonomi seperti ini, maka bayangkan apa akan berlaku kepada ummah atau masyarakat sekeliling. Mula-mula diri sendiri, keluarga terdekat, selepas tu income yang berlebih-lebih. Contoh RM30,000 lah tiap-tiap bulan. Adakah kita guna RM30,000 tiap-tiap bulan? Paling kuat pun mungkin 15 je, 20 je, betul tak? Ada lagi lebihan tidak? Jadi lebihan itu untuk siapa? Ummah, untuk orang lain. Jadi sebab itu tuan-tuan, perjuangan kita, kenapa kita kena berani kaya? Kenapa kita kena berani kaya? Sebab inilah sebabnya. Semudah-mudahan apa yang telah diberitahu, sekiranya seorang anak Adam meninggal, tinggallah 3 perkara. Putus semua amalan kecuali 3. Yang pertama, sedekatul jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Maka lihatlah dengan mata hati anda bahawa sebenarnya dalam skor sudah ada ketiga-tiga perkara tersebut. Yang pertama, sedekatul jariah. Ada masalah income besar nak pergi sedekah? Whatever kita nak buat, boleh buat. Nak buat jariah tak semesti sedekah dengan duit. Boleh dengan tenaga. Tapi kalau kita dengan tenaga, kita tak mampu buat, masa tak ada. Jadi kita tukar dengan duit. Itu nombor satu. Nombor dua, ilmu bermanfaat. Semua yang kita kongsikan ni secara ikhlas, nak bantu anak pandai, nak tambah ekonomi ni semua, ilmu bermanfaat tidak? Disampaikan, manfaatkan. Ini semua tak habis kan? Saya tak ada. Kalau tak ada, saya tak adalah. Diorang ni tetap akan membawa ilmu-ilmu tu semua panjang-panjangkan lagi. Masuk kubur tak? Yang ketiga, anak-anak soleh mendoakan. Takkan dapat anak soleh mendoakan kalau kita tak ada anak dalam skor ini. Betul tak? Betul. Saya tak ada anak, macam mana dapat anak soleh? Dia akan dapat kalau ayah dia taja anak dia, betul tak? Baru boleh dapat anak soleh mendoakan. Tetapi kalau tak ada mudah-mudah macam ni, maka apakah maksud anak soleh yang mendoakan? Kita perkenalkan orang, kita jadi ibu ayah kepada dia, kita lahirkan dia dalam sekolah. Kita ni ibu ayah tak? Dia anak kita tak? Dia kita jumpa hari pertama, dia kata apa? Merah, abang ni banyak hutang, susah, bisnes drop, hampir dah nak bercerai, susah sangat. Tapi dengan sekolah dia buat niat betul, cara betul, dengan matlamat betul, dengan kumpulan yang betul, dia buat. Dan akhirnya dia berjaya, dia ubah kehidupan. Maka dia jumpa kita balik, dia kata, alhamdulillah, settle. Abang dah lega sikit, makin bahagia, makin seronok dengan isteri, dengan anak-anak. Satu hari dia bangun, dia solat, dan dia doa kepada kita tengah malam tu. Dia doakan kepada kita kesejahteraan. Semoga kepada kita agar dapat rahmat Allah. Maka doa antara ini makbulkan. Antaranya daripada 15 doa, tempat dan masa makbul,
adalah doa orang yang kita tak sangka-sangka dapat. Betul tak betul? Jadi itu doa anak yang soleh ke tidak seolah-olahnya? Subhanallah tuan-tuan. 3-5 ni serhada dalam skor ini. Apakah anda tidak dapat melihat? Jadi akhir kalam, anda tanya kepada diri anda hari ini, apakah impian anda? Itu nombor satu. What do you want in your life? Apa yang saya nak dalam hidup? Itu nombor satu, you tanya. Nombor dua, you tanya, apakah dengan apa yang saya lakukan sekarang mampu untuk mencapai impian saya tadi? Dengan apa yang saya buat ni, mampu saya capai tak impian saya itu? Mampu tidak? Dengan saya bekerja catering ke, saya bekerja tenaga nasional kerajaan, boleh tak saya capai impian itu? Kalau boleh, tahniah tuan-tuan, teruskan. Kalau jawapan dalam hati anda tak boleh, maka soalan saya ketiga, kalau dah tahu tak boleh tuan-tuan, kenapa anda masih ingin meneruskan dan tidak ingin berubah? Kenapa kita masih ingin teruskan dan tidak ingin berubah? Inilah tiga soalan yang mengubah kehidupan saya. Apa impian? Apa kita buat boleh capai tidak impian kita? Dan kalau tidak, mengapa kita masih nak terus dan tak ingin berubah? Dan tiga soalan terakhir, kalau bukan skor A, apa lagi kita nak buat sesuper ini? Kalau bukan skor A, apa lagi kita nak buat? Kalau bukan sekarang, bila lagi kita nak buat? 1432 Hijrah. Inilah waktu yang paling sesuai. Berbuka lembaran baru dalam kalender Islam, Hijrah. Dan akhir sekali, kalau bukan anda, siapa lagi nak mengisi kekosongan jutawan dalam skore? Bukan kekosongan jawatan, kekosongan jutawan dalam skore yang beriman, insyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita buat mendapat keredaan Allah SWT. Yang baik semua daripada Allah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua leaders. Ketiadaan saya langsung tidak mengganggu-gugat perniagaan kita. Menunjukkan ini bukan guna kekuatan individu, tetapi kita menggunakan kekuatan kumpulan. Satu hati, kebersamaan kumpulan. Mudah-mudahan Allah meredai dan meneruskan perjuangan kita. Setakat ini sahaja, saya mengucapkan jutaan terima kasih. Jumpa anda di Angkasa Kejayaan. Terima kasih.